Halo bro, welcome to my channel bro. Oke, sebelum teman-teman semuanya menonton video ini, pastikan dulu tekan tombol subscribe-nya ya. Dan aktifkan lonceng atau bell notifikasinya supaya setiap channel ini ada update video, teman-teman semua tidak ketinggalan videonya. Dan bagi yang baru mampir, selamat datang di channel saya. Semoga betah dan enjoy dengan videonya ya. Dan jangan lupa di subscribe juga cuy. Dan jangan lupa juga untuk like videonya, share ke teman-teman kalian, ke grup, atau ke semua sosial media kalian, supaya bisa nonton bareng di channel ini ya. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan tinggalkan komennya di bawah supaya kita bisa kenal dan dekat ya teman-teman. Oke, jika semua sudah dilakukan, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, selamat menonton. Enjoy ya videonya. Hey yo my bro, balik lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya membagikan tips atau tutorial atau cara supaya menaikkan atau menurunkan versi Minecraft dari Play Store ya teman-teman. Ini khusus yang sudah beli di Play Store, itu yang alias yang ori ya. Oke, caranya tuh gampang banget teman-teman. Sekarang saya ada di versi 1.1.5 ya, atau versi ofisialnya. Jadi saya sekarang ingin mencoba menaikkan ke versi 1.2 beta ya teman-teman. Oke, sekarang langsung aja kita menuju ke Play Store. Oke teman-teman, saya sudah datang di Play Store sekarang ini ya. Oke, pertama kita cari dulu Minecraft Pocket Edition. Oke, di sini sudah ada. Oke, ini dia. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, kalau kalian ingin menaikkan versi ke versi beta atau versi 1.2 yang terbaru itu ya, caranya gampang banget teman-teman. Kalian tinggal scroll ke bawah di dekat ulasan itu, di bawah ulasan. Nah, mana dia? Nah, ini dia teman-teman. Jadi penguji beta ini, jika kalian ingin mencoba versi beta, itu caranya teman-teman, langsung ditekan tombol ikut ini teman-teman, yang hijau ini. Oke, langsung kita tekan aja. Nah, nanti ada tulisan seperti ini, gabung dengan program beta ya, ikut teman-teman. Nah, pendaftaran beta sedang diproses. Dalam beberapa menit Anda akan ditambahkan ke program beta. Kemudian Anda akan mendapatkan, Anda dapat melakukan pembaruan ke versi beta aplikasi ini jika tersedia. Pokoknya kalau sudah seperti ini teman-teman, langsung ditunggu aja ya, beberapa menit atau beberapa saat. Oke, mari kita tunggu beberapa saat teman-teman sampai dia sudah terdaftar ya di versi betanya. Oke teman-teman, setelah sudah seperti ini, Minecraft Pocket Edition dalam tanda kurung beta teman-teman. Berarti kalian itu sudah sah jadi penguji beta teman-teman, dengan catatan di bawah ini ya, yang hijau ini, Anda sudah menjadi penguji beta untuk aplikasi ini menakjubkan. Oke, setelah seperti itu, kan kita sudah update, langsung kita update teman-teman. Size-nya nggak gede kok, palingan cuma 27 MB-an. Oke, kita coba. Bagi mendownload. Oke, cuma 27 mega. Waduh, kecepatannya gila. Buset, 2 detik doang ya 27 MB. Wow, keren. Wifi-nya keren cuy. Mantap, sadis. Nah, sudah seperti ini, berarti kalian sudah bisa menguji versi beta, teman-teman. Oke, mari kita buka Minecraft-nya. Oke, seperti inilah tampilan awalnya teman-teman, versi beta itu ya. Mungkin dari kalian semua sudah pada tahu. Sebenarnya video ini sudah saya record teman-teman dari 4 hari yang lalu ya. Tapi karena ada project yang 17 Agustus kemarin, jadi video ini terlambat uploadnya ya. Nah teman-teman, jadi sekarang versinya itu sudah versi 1.2.0.15 ya teman-teman. Jadi kalian sudah bisa menguji versi beta itu teman-teman. Dan lihat tulisan Minecraft di atas ini, ini sudah nggak ada lagi tulisan Pocket Edition ya. Dalam artian itu ada tulisan betanya teman-teman. Wow, kita sudah mencoba beta, kita coba play. Nah, sepertinya teman-teman tampilannya ya. Oke, mantap. Berarti kita sudah berhasil mencoba ke versi beta. Nah, sekarang teman-teman saya akan menunjukkan caranya supaya menurunkan ke versi semula atau versi ofisial ya teman-teman, alias versi 1.1.5 teman-teman. Oke, daripada itu kita langsung aja menuju ke Play Store. Oke teman-teman, kita sudah kembali lagi ke Play Store. Jadi di sini teman-teman, jika kalian ingin menurunkan versinya, kalau versi saya ya, ini yang saya ketahui dan saya coba sendiri, kalian uninstall dulu aplikasinya. Oke, apakah Anda ingin mencopot pemasangan? Oke, jangan ragu ya teman-teman, kalau kalian uninstall ini, aplikasi Minecraft tetap ada teman-teman, alias nggak kehapus ya. Nah, jadi dia tetap masih ada. Nah, setelah kalian uninstall, kita langsung scroll ke bawah. Oh, mana dia? Nah, ini teman-teman, Anda adalah penguji beta. Bla 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 di bawah ini.
Dan sekarang kita langsung keluar aja teman-teman. Kita tekan keluar yang hijau ini. Berarti tandanya kalian ingin keluar dari versi beta ya teman-teman. Alias kembali lagi ke versi ofisialnya, yaitu versi 1.1.5 teman-teman. Oke, langsung kita keluar aja. Oke, keluar dari program beta, keluar. Nah, jadi setelah kalian keluar, berarti kalian akan membaca ini teman-teman, menghapus Anda dari beta. Jadi tim dari Mojang lagi menghapus ini kita ya, data kita ke beta. Jadi dia akan mengembalikan lagi ke versi ofisialnya teman-teman. Oke, mari kita tunggu lagi ya beberapa menit. Gak lama kok, sebentar doang. Oke teman-teman, jika kalian sudah menunggu tadi kan, dia akan keluar seperti ini teman-teman, Minecraft Pocket Edition ya. Jadi APK-nya ini nggak terinstall, jadi kita sudah, berarti sudah sukses keluar dari versi beta teman-teman. Jadi nah seperti ini, jadi penguji beta, jadi dia menawarkan kita lagi teman-teman, berarti dalam artian kita sudah keluar dari versi beta ya. Nah setelah itu kalian tinggal install aja ya teman-teman, kita install lagi, dia lagi mendownload. Kalau aplikasinya lumayan besar ya teman-teman, cuma 52 MB ini, lumayan besar lah. Tapi kok sama saya sebentar doang sih. Bukan sombong coy. Nah dia lagi memasang teman-teman, mari kita tunggu aja beberapa saat, kita langsung masuk ke Minecraft. Oke teman-teman, jika kalian sudah mengikuti tadi, sudah masuk, jadi kalian akan seperti ini ya. Kita disuruh sync in dengan ini dulu, Xbox. Oke kita coba sync in dia, saya sudah sync in tadi ya. Jadi ini sudah kembali lagi ke versi 1.1.5 atau versi ofisialnya. Kalian bisa lihat di atas ya teman-teman, baca itu 1.1.5 update ya. Oke kita langsung continue aja. Nah jadi kita sudah kembali lagi ke versi ofisialnya teman-teman. Berarti tips kali ini berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, kalian bisa coba langsung main aja. Kalau di versi ini kalian bisa main Realms ya, karena ini ofisial. Tapi kalau di 1.2 saya rasa sih nggak bisa teman-teman. Itu udah Realms saya ya, udah expired. Bodo amat. Oke teman-teman, mungkin tips dan infonya cukup segini dulu ya. Semoga infonya bermanfaat teman-teman. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian, ke grup atau ke semua sosial media kalian ya. Saya yakin ini orang banyak pasti yang ingin mencari informasi kayak gini ya teman-teman. Jadi kita sama tolong menolong lah ya teman-teman. Oke, yang terpenting jangan lupa di-subscribe videonya. Semoga suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.